Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Capung Motor. Oke teman-teman, untuk kali ini kita lagi mau senter skok depan. Punyanya apa ini sampai bengkok seperti ini? Yamaha kalau nggak salah, ini punyanya Yamaha Vega atau apa ini? Vega Jeter atau apa ini? Yang jelas ini kita mau lurusin. Jadi bengkoknya sampai parah seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sampai seperti ini. Jadi nanti mau tak bahas semuanya untuk penyenterannya itu kayak gimana, terus yang perlu disenter apanya dulu, dari prosesnya itu bertahapnya kayak gimana biar teman-teman tahu. Sebelum video ini tak lanjutin, teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, like and comment di channel YouTube-nya Capung Motor biar teman-teman bisa tahu video terbaru-baru dari Capung Motor. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu prosesnya atau gimana caranya bisa tanya-tanya di kolom komentar yang sudah disediakan seperti itu teman-teman. Jadi ini kemarin, karena kemarin tuh kemalaman, jadi nggak tak keselesain, jadi kita lanjutin sekarang karena kemarin tuh udah malam, jadi tak pending aja kerjain sekarang. Jadi bengkoknya parah, jadi untuk penyenterannya itu kita nanti senter stiknya dulu. Jadi kita senter alus skoknya dulu, setelah alus skoknya ketemu lurus baru kita ambil senteran segitiganya ini sama asnya itu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, pantengin terus saja, kita bongkar langsung. Seperti ini sampai bengkoknya parah, jadi dia sampai ada bekasnya. Tapi untuk bekas luka seperti ini tidak masalah karena posisinya itu nggak di pas sisi kerja sil. Jadi kalau posisinya di sini itu aman-aman aja karena posisi kerja sil dari sini sampai sini, jadi dia masih aman, nggak sampai posisi sisi kerja sil. Nanti kita lurusin kembali. Tuh, yang satunya nggak begitu parah, sedikit aja sepertinya. Untuk penyenteran seperti biasa, kalau kita mau lihat posisi yang bengkoknya, kita menggunakan alat sederhana pakai kaca seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat posisinya, dia goyangnya kelihatan. Ini posisi bengkoknya. Untuk yang satunya ini, yang satunya parah sekali. Langsung kita tandai aja, kita senter. Jadi setelah kita tandai, langsung kita pasang alat penyenternya. Jadi setelah kita tes seperti ini, kita cek lagi. Jadi kalau kita sering cek nanti takutnya itu nggak tahu posisinya yang bengkok, kembalinya masih kurang, ada celah sedikit, udah lumayan ada perubahan. Kita senter lagi. Jadi udah jadi satu, jadi ini udah lurus satu, tinggal yang satunya. Untuk ini parah sekali, kita senter dulu.
untuk penyantaran ini nggak perlu langsung ditekan banyak-banyak, tekan pelan-pelan aja, kita ikutin alurnya karena besi itu sifatnya lentur, jadi kita ikutin pelan-pelan. Ada perubahan mas, tonton bisa lihat sendiri udah ada perubahannya, udah nggak kayak tadi, tinggal kita balikin sedikit, kita kasih tanda. Kembali lumayan normal, cek lagi masih ada sedikit, teman-teman bisa lihat tadi ada gelombang sedikit. Oke, kita cek lagi. Oke, sepertinya udah oke teman-teman, udah nggak gelombang, udah aman. Kita tinggal penyantaran segitiganya. Jadi kita cek dulu, jadi sticknya nggak pakai stick yang udah kita senter, jadi kita pakai stick sendiri, kita bikin stick sendiri. Jadi kita cek kemiringannya dulu, teman-teman bisa lihat ini yang bengkok ini terlalu banyak, jadi nanti kita segitiganya ini kita lurusin. Teman-teman bisa lihat dia banyak sekali tuh. Oke, kita senter langsung ya. Lurus, enggak ada. Kita ini lagi. Jadi untuk segitiganya udah oke, jadi kita tinggal penyantaran ini asrodanya agak oleng dikit, nanti kita senter juga. Jadi asrodanya agak oleng dikit, kita lurusin juga, gak usah kita ganti. Lurus. Oke, jadi udah jadi semuanya. Jadi untuk apa namanya penyantaran skok seperti tadi prosesnya, jadi mulai kita senter sticknya dulu, setelah itu baru kita senter segitiganya, seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sekian dulu dari Cak Pung. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari Cak Pung, kami minta maaf besar-besarnya karena kami juga masih dalam tahap belajar. Oke teman-teman, pantengin terus videonya di part-part selanjutnya biar teman-teman tahu video terbaru-baru dari Cak Pung Motor. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.